na po yung mga... Ano? If you tell me, you're living free, jika kamu bilang pada buka makan ini, galakanku. Apa po? Just fine. It'll be okay. Aku rapat po. Ketika kita harus menghentikan sebuah cinta kita, bro. Dalam suatu perasaan, maka kita harus berpisah ini dengan cara yang terbaik. Tapi kalau pisah itu memang jalan yang terbaik, maka tak rusak sama ini. Kalau pisah, maka kita titik. Ayo tuh nyanyi, wajib malah mau. Maghrib iki dek, maghrib ini ngevlog. Oh baru. Maghrib, ngerti gak? Ya sakit mati ya. Lagu apa ini? Iki khusus dengan siapa ini lagunya? Yowes, oke. Sap. I don't have to say. You don't have to say. Happy Asmara. Asmaramu piye? Asmara hancur, hiling-hiling meluncur. Cari sih untuk ganti. Aku setahunya aku tak fokus susui. Aku set fokus mengejar karir. Mengejar badai. Aku lagi mengejar duit. Aku akan mendapatkan rezeki. Itu aku mengejar dia. Aku mendapatkan sakit hati soalnya. Aku takon duitmu. Wah, kayak nungguin panggil mengejar duit. Emang gak apa? Saya akan pembangunan yang harus dibangun. Gedung. Hari ini kan bangun gedung. Terus pokoknya saya akhir proyek, jadi kita harus semangat dulu. Harus getol dewe. Iya dong. Getol dewe, dalannya langsung. Tolol. Asmarane kosong iki. Yo, daftar. Aku ora mung buka pendaftaran. Ndi iki Samito. Nge-lab lho. Wah. Yo mek sekedar live. Yo kenal. Oke, berarti kosong ya iki asmarane. Berarti Happy Asmara kosong. Sekarang kosong. 01 lah. 02. Begitu. Enak begitu cote. Anjay. Jok. Maghrib. Ini maghrib. Aja lali kanggo peres dulur yang sedang menjalankan ibadah salat. Diterima oleh Allah ibadah. Bariki poso. Ya, setelah ini kita lebaran. Poso se. Iya kan poso kan ujung-ujungnya apa? Lebaran. Yo ora. Lah po. Mulutan kok maleman se. Iki kan megengan to pisan. Lah iya megengan wis poso maleman tebir baru boto. Ya kan tebir mek sedina don. Kan enak tebir. Iya tapi kan tebiri menandakan jalan menuju perbatasan menuju Bodo. Negara ndi iki perbatasan? Perbatasan antara Ramadan dan Lebaran, hari raya. Sing jaga sapa iki perbatasane? Si jaga ya tebir. Takdir. Aku goblok sampean. Ndak kuat aku. Kowe kat biyen no, kok panggang ngene iki piye to? Mek nambah duit asmarane ra nambah. Nambah wong ngene lho penak. Nambah mantan. Nyapa mu? Aku kan perempuan. Loh, ngene penak kok enek pacar lemu diputus kurune. Pacar lemu putus kurune. Kalau aku kuru netizen bingung, jadi pantas lagi like, ngomong kayak gini ya. Tak kira mang personil Blackpink. Loh, personil Blackpink yang kene iki. Mosok ten nyanyi dangdut. Bae cucu. Cuz no one's keeping telling you the one I want me to lie. I ain't gonna conceal it. But I'm talking on the scene, I'll be getting by. Kowe ingin dadi personile Blackpink e? Ya, lek enek lek de'e oper
koper sampean. Open recruitment aku melu. Kudulah. Kan urung enek sing asal Indonesia, nek kan Thailand. Terus ngendi-ngendi aku ora ngerti. Tapi jendrene dangdut iki. Yo kan kena di dangdutnya aku ndek iki wis mbayangne. Let's go. Oh, ndek iki ndelok Blackpink yo. Iyalah. Lha kok ora ngajak aku? Nyapa aku emang ngerti personilnya sapa ae? Yo ngerti to. Kalo sapa jenenge? Rodo angel jenenge. Sapa? Rodo angel pokoke jenenge angel. Jenenge rodo angel. Jenenge penak. Angel disebut. Lha wedok-wedok. Penak padahal jenenge yo Jenny. Penak, nek ini nek Pak Jen, Jenny. Pak Jen ini Budi, Budi elektro nih. Pak Jen tok nek Nile. Kena, kena awakmu penyanyi nih kuwi to, dijop kok ora tau iso to saiki. Yo. Wah, ora dadi kok. Dijop kok ora tau iso ngumun aku. Dijop Pak Jen ora tau iso. Piye Pak, iki Pak. Wah, sini cinta pertamamu Budi. Ya, makanya iya. Pak Jen ini ngejopi awakmu terus gak iso terus. Ya, jelas lah. Aku dan Mas Budi kan salah. Ayo ke channel komedi ini. Didorong.